kondisi kebun saya produksi sangat rendah. Masalah pengenalan dengan bibit yang terutama. Yang kedua, masalah dengan produksi buahnya sehingga kualitas buah saya sangat rendah. Harga yang dihasilkan oleh tidak sesuai dengan dibayar oleh ketentuan dispun. Sawit kapal itu lebih kurang 600 ribu hektar. Mulai ada yang mau di replanting dan itu kan harus segera. Kalau nggak segera nanti, maka masyarakatnya akan kehilangan mata pencarian. Nah, sekarang alhamdulillah ada Sinarmas mau berbuat ya untuk membantu masyarakat khususnya yang tidak di plasma ini ya supaya hasil sawitnya juga imbang karena sangat menyolok sekali.